Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Anak-anakku yang guru banggakan, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di pagi yang cerah ini, sebelum kita melakukan olahraga, kita awali dulu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masuk tema 1, subtema 3, yaitu lari berpasangan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan. Oke, sebelum masuk ke tahap olahraga, kamu bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Ya, apa yang kamu mau ketahui tentang lari berpasangan? Lari berpasangan adalah lari bersama satu orang lainnya. Aturan dalam berlari berpasangan yaitu 1. Tangan harus menggandeng pasangan. 2. Gandengan tangan tidak boleh dilepaskan saat berlari. Dalam lari berpasangan harus dilakukan dengan kompak dengan tujuan agar tidak ada yang jatuh. Saat berlari, pandangan ke depan dan tangan bergandengan. Berikut adalah contoh lari berpasangan. Tugasnya adalah silakan mencoba lari berpasangan bisa dengan kakak, adik, teman, atau saudara ya. Setelah itu kirimkan videonya. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran Bejoka pada hari ini. Kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa jaga kesehatan dan makan makanan bergizi. Selalu memakai masker dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Tak lupa juga selalu memakai masker dan mencuci tangan ya.